Inspirati Indonesia. Diket aja dulu, biar gak diambil orang juga. Gimana, Mul? Mantap, John. Halo, guys. Sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya, guys. Tombol like-nya diklik dulu ya, guys. Terus, tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya, guys. Karena gratis, tis. Sekalian juga sama tombol loncengnya diklik, guys. Biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Mul, lihat itu, Mul. Ada durian, Mul. Oh, iya, John. Gede-gede banget lagi duriannya. Wah, boleh nih, Mul. Kita ambil. Tapi kayaknya belum mateng, John. Mesti tunggu beberapa hari lagi kayaknya. Oh, gitu. Yaudah, kita ikat aja dulu, Mul, duriannya. Ntar pada jatuh lagi pas sudah matang. Iya, John. Bener. Diikat aja dulu. Biar nggak diambil orang juga. Hehehe. Gimana, Mul? Mantap, John. Kira-kira enaknya dibikin apa ya, Mul? Dibikin es durian kayaknya enak, John. Apalagi kalau makannya pas panas-panas kayak hari ini. Sedap banget, Mul. Udah, John. Balik. Panas banget, eh. Aduh, Mul. Rumahmu nggak ada AC apa, Mul? Panas banget, nih. Alah, sok-sokan pakai AC. Yang ada masuk angin kamu ntar, John. Eh, sorry ya, Mul. Aku kan biasa hidup di Amerika. Ameroni kali yang ada. Menghina kamu, Mul. Eh, iya, Mul. Waktu itu kan kita ngiket durian di depan rumah kosong sana, ya? Oh, iya. Kayaknya udah mateng tuh, John. Ya, Mul. Orang udah seminggu kok. Kita ambil sekarang aja, Mul. Lumayan, dibikin es durian. Seger banget. Eh, tapi nggak bisa, John, kalau sekarang. Depan situ kayaknya lagi ada galian. Wah, iya ya. Ya udahlah, ntar malam aja gimana? Sekalian ke warung kopi. Nah, mantap itu, bro. Mbak Tani, kopinya dua ya, Mbak? Waduh, Mul. Itu kayaknya ada suara buah jatuh deh. Wah, jangan-jangan buah durian kita jatuh, bro. Waduh, bahaya nih, Mul. Mesti kita selamatkan yang lain. Kalau enggak, besok kita enggak bisa bikin es durian nih. Ayo, John. Kita cek. Buset, kalau ampe kena gue, bisa hancur nih kepala. Kenapa, Cong? Ini, Kun, ada durian jatuh. Mana gede banget lagi. Untung gak kena kepala gue. Wah, ini kan pohon durian kita, Cong. Oh, iya ya, Kun. Siapa nih yang nali-naliin? Wah, enak aja pohon durian kita diklaim. Palingan juga si Mulkidi nih yang bikin. Wah, gak bisa dibiarin nih. Mesti kita balas, Kun. Alah, John. Bener, duriannya ada yang jatuh. Siapa yang mutusin talinya ya, John? Paling juga tupai, Mul. Udah, Mul. Kita ambil aja yang lain. Daripada keburu busuk. Ayo, mau ngapain lu pada? Mau ngambil durian gue? Kurang ajar ya, lu berdua. Mul, ada pocong, Mul. Lari, Mul. Ya, John. Kabur, John. Pada lari lu sana. Rasain lu. Wah, si pocong sama si kuntilanak. Bener-bener gak ada kapok-kapoknya ya ngerjain Mas Mul. Kalau begini caranya, gue beri pelajaran aja deh.
Hihihi, kayaknya Ayu ada ide nih. Biar tahu rasa tuh setan berdua. Hihihi. Aduh, sakit banget kepala gue. Kejatuhan buah durian, Kun. Aduh, kepala gue juga kena durian, Cong. Makanya jangan suka ngeledekin, kena juga kan lu. Eh, setan ceprul. Ngapain lu masih suka ngerjain Mas Mul terus? Lu belum tahu ya kehebatan gue. Mau gue beri lagi lu? Eh, jangan Yul. Ampun deh, gue minta maaf. Iya Yul, maaf. Jangan digebukin pakai durian lagi ya. Ntar gue bisa mati nih. Lah, kan lu udah mati, Kun. Makanya kalau lu belum kabur sampai hitungan kelima, gue lemparin durian lagi pada. Ampun Yul. Iya Yul, jangan. Dia gak tahu kali kalau gue bakalan jagain si Mulkidi. Biar tahu rasa lu. Aduh, kenapa gue ikut-ikutan kejatuhan buah durian sih? Kan sakit tau.